Yeah, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Menurut sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir dan melembut cerdas dewasa bijak sanakan. Hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus. Untuk Menghayati, memperdomani, mengamalkan, sembari terus menerus mengaktualisasi dan menginovasi nilai luhur Pancasila, niscaya dalam kehidupan sehari-hari, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyaknya atau tumbuh kembangnya rumah sakit dengan berbagai fasilitas sangat mengembirakan. Tetapi sisi yang lain jika kita anggap itu mengembirakan sekaligus adalah memiriskan. Mengapa gembira? Karena tersedia fasilitas untuk proses penyembuhan anak manusia. Tapi sisi yang lain tumbuh kembang dari rumah sakit, puskesmas, dan yang Sejenisnya, balai-balai pengobatan mulai dari yang modern sampai yang berbasis herbal, tentu menunjukkan betapa rentan kehidupan masyarakat, kehidupan anak manusia di bidang kesehatan. Wajar, tentu karena aneka ragam pengobatan. Yang dilakukan anak manusia mulai dari ketika menanam bibit padi, contohnya, atau ketika memproses bibit padi dan aneka biji-bijian, maka racun sudah disertakan di dalam bibit tersebut saat tumbuh kembang tentu penyemprotan ataupun pemupukan yang bersifat kimiawi menambah deretan panjang dari rentetan pestisida rentetan pengobatan kimiawi yang nanti pada gilirannya akan diserap di dalam tubuh manusia. Tak terkecuali pupuk yang digunakannya. Bahkan sampai dengan menjelang panen, masih disemprot dengan aneka ragam obat, tak saja biji-bijian, tapi juga di dalamnya buah-buah. Bahkan ada buah yang ranumnya dipaksakan. Sekarang bukan rahasia lagi. Dan sampai hari ini, seolah negara tidak hadir jadi kita tidak menyalahkan presiden. Semua dibebankan pada presiden Joko Widodo tentu tidak punya kemampuan. Tetapi dinas-dinas yang mestinya memayungi, melindungi kesehatan masyarakat justru seolah tak berkeping. Melihat praktek-praktek yang sangat vulgar di dalam pengolahan sajian makanan maupun aneka ragam buah-buahan, biji-bijian, dan seterusnya. Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Balai Obat dan Makanan tentu saja, niscaya, turun, gunung, termasuk di dalamnya Majelis Ulama Indonesia yang memberikan labeling pada halal dan haram, maka mestinya tidak sekedar yang ada di dalam Al-Quran yang sudah jelas mulai dari babi dan yang sejenis atau keturunannya namun juga harus dikembangkan fikih kedokteran nabawi itu hingga sampai dengan proses pembibitan, penanaman sampai dengan disajikan pada konsumen. Jadi jangan hanya sekedar ditempeli halal dan haram. Haram melihat pepaya, melihat pisang tidak demikian. Karena sekarang pisang dan pepaya bahkan dalam kasus nyata ini, pisang eh, pepaya itu tidak bisa diiris secara wajar. Karena apa? Begitu dipaksa diiris, ya, agak di ini bukan diiris tapi dibacok kalau dalam bahasa Jawa gitu ya jadi dipenggal demikian rupa baru terpecah dan ketika dilihat itu adalah pepaya yang masih sangat muda tentu jika dimakan merusak kesehatan manusia bahkan memang tidak bisa dimakan upaya yayasan perlindungan konsumen tentu sudah berjalan, tetapi optimalisasi adalah keniscayaan. Jadi, badan pengawas obat dan makanan lagi-lagi perlu ada perpanjangan tangan sampai ke tingkat petani, pedagang hingga disuguhkan di pasar-pasar tradisional dan swalayan untuk menjaga kesehatan. Jadi sungguh ironis jika teknologi canggih yang disuguhkan oleh gadget kita ini tidak dipakai untuk merawat menjaga kesehatan anak manusia. Halo dokter. Dan semacamnya. Tetapi untuk apa jika halo dokter harus menangani orang sakit? kami sejak tahun 2009 di radio Mitra Adiswara atau Mas FM 104,5 dan juga di Dama TV serta Universitas Brawijaya TV atau UBTV. TV Di Mas FM sehari-hari kami menyerukan tentang perawatan kesehatan dokter di masa depan itu bukan dokter yang 90% lebih mengobati penyakit tetapi dokter di masa depan ketika saya bicara di era 2009 itu adalah dokter yang dihadiri oleh orang-orang sehat di mana orang sehat itu berusaha untuk mempertahankan kesehatan jadi bukan orang yang sudah lungkrah loyo, bahkan tak berdaya yang dibawa untuk bertemu dengan dokter. Maknanya bahwa niscaya kita jika di dalam lagu kebangsaan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, maka jiwa itu harus dimiliki oleh bangsa kita adalah jiwa-jiwa yang tegar, jiwa-jiwa yang sehat, jiwa-jiwa yang bergeming. Ketika kesehatannya itu prima, maka mendatangi dokter dengan senyum dan tegur sapa yang indah mempesona. Pemirsa, netizen yang kami hormati, yang kami cintai, kami muliakan. Di dalam Propertek Medisain atau Atibum Nabawi, yang kami kawal dengan akademi hikmatologi ini yakni adalah salah satunya andalan air yakni air zam. di samping tentu saja semua air sangat memiliki kontribusi di dalam menjaga merawat kesehatan kita karena Allah sendiri yang berfirman dalam surah asy ayat 80 dan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dari alma air. Sementara Rasulullah Muhammad SAW di dalam sabdanya dari Ibnu Abbas yang dilihatkan oleh antara lain Ibnu Majah bertutur sangat bijaksana ma'u zam-zam lima suribalah air zam-zam itu terserah pada kita niatnya untuk apa. Jadi kita secara umum harus menyangga kesehatan dengan air minimal 8 gelas kalau usia sekitar 70 minimal 7 atau 6 sampai 7 gelas. Baik kita dalam keadaan dahaga maupun tidak. Dan air zamzam -zam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terserah menurut niat kita. Untuk apa banyak hadis yang bertebaran, yang berkaitan dengan Asifah, as antara lain dilihatkan oleh imam atau broni, kemudian air yang sangat diperkahi, dilihatkan oleh imam Muslim, dan air yang terbaik di bumi ini. Diretkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Apakah sekedar keimanan yang tanpa hikmah atau makna? Tidak demikian. Secara empirik terbukti bahkan kami sebagai praktisi Atibu Nabawi sejak tahun 1972, tanggal 7, bulan 7. Jadi kurang lebih 51 tahun kami berkelimang di dalam aktivisme Nabawi sejak kami SMP kelas 2. Ini tidak bermaksud promosi, tapi setidaknya 51 tahun perjalan ini adalah pengalaman yang tidak pendek untuk pengobatan dan salah satu yang kami pakai piranti sejak kami ada di Kota Malang karena ketika kami di desa sangat sulit sekali untuk mendapatkan air zamzam di Desa Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang maka ketika kami pindah di Kota Malang sejak 1975 hingga sekarang makin kesini, makin hari makin mudah didapatkan air zam. -sam. Tetapi lagi-lagi yang populer seringkali palsukan. Jadi pernah suatu saat di tahun 2000-an awal, air jam-jam di kota Malang nyaris tidak ada. Setelah kami telusuri, kami riset, kami teliti, ternyata karena di-stop oleh para pedagang saudara-saudara kita di daerah Sarip Al-Qudri atau Empong Arab, karena adanya pemalsu. Oleh sebab itu, belilah air jam-jam di tempat di mana kita bisa mempercayai saudara kita yang menjual. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di antara tanda air jam-jam asli, mana kita, kita simpan itu tidak akan mengeluarkan warna yang berbeda, kalau dalam bahasa Jawa lumutan ya. Jadi ada bercak-bercak hijau. Tidak pernah akan terjadi disimpan di apapun. Terkena panas maupun sangat dingin sekali disimpan di kulkasnya tidak akan pernah. Nah, pengalaman empirik seperti apakah yang sering kita temui antara lain terkena kanker. Jenis kanker apapun sudah pernah kita tangani, mulai dari kanker rahim, kanker payudara, kanker tiroid, kanker kelenjar gondok dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah kanker yang sudah merambah ya ke nyaris ke seluruh tubuh. Jadi kalau menurut analisis dari para dokter, kanker rahim tetapi sel-sel kankernya itu sudah merambah sampai ke kaki, ke tangan, dan yang lainnya. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang datang dengan rahmatnya. Dengan utusan rahmatnya melalui para malaikat, melalui para ustadz, kiai, tuan guru, dan seterusnya. Kalau di agama lain, Silahkan melalui pendeta, melalui Romo dan seterusnya Bedande, Biksu, Bikuni dan yang lainnya, silahkan Itu adalah Kepercayaan kita masing-masing Tetapi Lagi-lagi bahwa Setiap pengobatan Dasarnya adalah kiamat Karena itulah Sangat argumentatif Ketika Rasulullah bertutur Bahwa air jam-jam itu disilahkan. Niat kita untuk apa? Kalau dalam sahih Bukhari dilihatkan bahwa ada satu saat sahabat yang sakit keras, kemudian sama Rasulullah diguyur, dimandikan dengan air siap-siap Nah, untuk kita tentu saja bukan tidak mungkin ya bagi orang-orang yang memiliki kecukupan ekonomi ya. Tetapi bagi kita yang sederhana kehidupannya maka kami biasanya. Minumnya, ya, jadi menyarankan minum itu cukup sekitar satu cucing. Satu cucing itu kalau dulu ada tutup botol, ya, sirup, atau penjang lainnya. Kemudian kisarannya sekitar tiga sendok makan. Diminum, terutama menjelang tidur. Kemudian dioleskan di ubun-ubun. Mengapa dioleskan di ubun-ubun? Supaya nanti terserap ke otak, masuk ke kelenjar pituitari dan kelenjar hipotalamus sehingga ada ketenangan otaknya, ada ketenangan hatinya dan lebih pasrah kepada Allah karena sembari berupaya optimal. Banyak yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain lewat air zam zam itu. Ada yang sudah diangkat payudaranya, kemudian tumbuh lagi di payudara yang sudah diangkat. Ada yang sudah diangkat kandungannya tumbuh lagi di luar kandungan. Ada yang sudah dioperasi kelenjar Gondoknya Kemudian tumbuh lagi, banyak. Tapi berkat ketekunan ada juga yang tanpa operasi sama sekali. Banyak bukan sekedar ada. Sama sekali tanpa operasi. Kanker payudara, kanker kandungan, kanker kelenjar gondok kanker eh, persendian dan yang lainnya disembuhkan oleh Allah SWT. Hanya ketelatenan, hanya kesabaran. Jadi sangat-sangat empirik hikmah dari wasta'in bisobri Jadikanlah piranti sabar dan sholat sebagai penolong. Penolong untuk kesembuhan kita semua. Suatu saat nanti insya Allah kita akan kaji juga gerakan-gerakan sholat yang teratur dan bagus di mana akan menghadirkan proses penyembuhan dari berbagai penyakit di samping juga untuk mencegah ragam penyakit yang mungkin akan diterita oleh seseorang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga bentayan hikmah dari air zam-zam untuk menunjang kesehatan menyembuhkan ragam penyakit berguna bagi kita semua dan mohon maaf ya semua yang memiliki keyakinan dari agama dan kepercayaan pernah kita tangani dan disehatkan sesuai dengan doa kami dan doa pasien tersebut kurang lebihnya kami mohon maaf Terima kasih atas segala dukungan dalam bentuk apapun dan perhatiannya Alhamdulillahirobbin biologi dan bersaria agama ada bersama